Tuan-tuan, puan-puan dan mother-father sekalian, saya percayalah kalau tuan-tuan, puan-puan, mother-father sekalian, bro, sis, tekan video ni, tengok tajuk video ni, mestilah korang pernah tertanya soalan yang sama dulu, kan? Undertaker dengan Kane ni. Sebenarnya, adik-beradik ke tidak? Sekejap kata ya, sekejap kata tidak. Mana satu yang betul? Pasal tu lah dalam video kali ni, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, puan-puan, bro, sis, mother-father sekalian, adakah Kane ni sebenarnya adik kandung Undertaker ataupun auta semata-mata. Tapi macam biasalah, yang mana baru sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, tak tekan lagi butang subscribe, tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, asyabalah butang subscribe. Dan yang mana kaya dan sudi tu, hantarlah super thanks untuk support channel Hazwan Shah Wrestling. Video kali ni mungkin agak pendek, kita nak terus bagi jawapan lah adakah Kane dengan Undertaker tu adik-beradik sebenarnya. Aku yakin mungkin orang yang dah biasa tengok wrestling ni dah tahu dah pun jawapan. Tapi untuk orang yang macam dulu tengok lebih kurang, taklah terlalu invest sangat tapi kenal lah siapa tu Undertaker, tahulah Kane tu adik Undertaker. Lepas tu dengan cerita pula yang WWE ni membohong Kane dengan Undertaker ni bukan adik-beradik. So, mana satu yang betul? Okay, kita tahu Undertaker ni merupakan seorang, kalau translate nama dia adalah inilah penggali kubur, kan? So, Undertaker dekat dalam WWE ni merupakan seorang penggali kubur yang masuk ke WWE untuk jadi seorang wrestler. Tapi dalam masa yang sama, karakter dia ni bukan macam penggali kubur je. Kadang-kadang jadi dead man, orang yang dah mati. Kadang-kadang jadi apa? Conan Gangster Amerika, si jahat besar. Lepas tu ketua kepada apa, kerajaan kegelapan. Macam-macam gimmick lah yang dia ada dalam WWE. So nak dijadikan cerita, time dia tengah bawa satu gimmick dulu, Paul Bearer ada cakap dekat audiens semualah yang apa, dia masih hidup, dia masih hidup. Tapi bukan merujuk pada Undertaker, tapi merujuk kepada satu individu ataupun entiti yang kita tak tahu pun siapa, kan. Tiba-tiba je Paul Bearer cakap macam tu. Lalah Paul Bearer keluarkan yang Kane masih hidup, your brother is still alive. So dekat situ dah consider macam satu revelation yang agak tergempar dalam dunia pro wrestling, bila mana kita tahu yang Undertaker ni sebenarnya ada adik lelaki. So bila tengah berlawan dalam Hell in a Cell dekat pay-per-view Bad Blood kalau tak silap, tiba-tiba lighting jadi gelap, berkumandanglah satu lagu yang kita tak pernah nak dengar, keluarlah lighting-lighting warna merah. And then datanglah Paul Bearer keluar bersama seorang lelaki yang baju dia warna merah, bertopeng, rambut panjang, dan dipercayai ketika itu lelaki itu adalah Kane, adik kepada Undertaker. So Kane datang belasah Undertaker, tapi Undertaker tak nak berlawan. Sampailah satu masa tu Undertaker dah hilang sabar, dia pergi ke kubur mak ayah dia, bagi tahu yang dia terpaksa bantai adik dia lah, senang cerita, kan. Jadi lepas tu berlakulah perlawanan antara Undertaker dengan Kane. Dan sepanjang apa perjalanan karier Undertaker dengan Kane kat WWE ni, kita nampaklah beberapa kali yang diorang bergaduh dekat WrestleMania pun, dah beberapa kali nampak juga diorang bersatu sebagai tag team. Pernah jadi tag team champion juga. Macam adik-beradik yang lain, biasalah gaduh baik, gaduh baik. Dan sekarang ni Undertaker dengan Kane dua-dua dah bersara. Nampak aku tercerita panjang pasal Undertaker dengan Kane. Tapi aku tahu korang tertanya ternanti-nanti, adakah Undertaker dengan Kane ni adik-beradik? Okay, dua-dua ni dah bersara. Ramai dah mungkin percaya yang Undertaker dengan Kane ni bukan adik-beradik. Diorang ni memang apa, tak ada pertalian darah lah. Yang WWE ni membohong, berlakon je semua benda ni. Kat sini guys, satu kebenaran yang korang tak boleh nak elakkan, Undertaker dan Kane sebenarnya adik-beradik. Yes, aku tak tipu. Undertaker dengan Kane adik-beradik. Seumpama macam kalau kita kenal Dean Winchester dan juga Sam Winchester, diorang adik-beradik. Seperti mana kita tahu Upin dan juga Ipin, diorang pun adik-beradik. Samalah macam Undertaker dengan Kane, diorang pun adik-beradik. Tapi insan, individu ataupun entiti yang memainkan watak Undertaker, iaitu Mark Holloway, dan juga insan, entiti, individu yang memainkan watak Kane, iaitu Glenn Jacobs, mereka bukan adik-beradik. Undertaker dan Kane adik-beradik, tapi Mark Holloway dan juga Glenn Jacobs bukan adik-beradik. So aku harap korang faham poin aku. Kalau Upin dengan Ipin adik-beradik, iyalah, takkan kita nak kata Upin dengan Ipin bukan adik-beradik. Kita tahu dia orang tu adik-beradik.
Tapi karakter dia orang je lah adik-beradik. Orang yang memainkan watak Upin dan Ipin tu bukan adik-beradik. Samalah juga macam kes Undertaker dengan Kane. Undertaker dengan Kane dalam story tu adik-beradik. Tapi in real life, pelakon ataupun atlet, senang cerita WWE ni dipanggil superstar sebab dia orang boleh bersukan, dia orang boleh berlakon dalam masa yang sama. Nampak gempak tak WWE superstar ni? Orang duk kata WWE ni berlakon, bohong, menipu. Dahlah, dia orang berlakon sekali take live depan audience. Kalau salah ke apa, tak boleh nak repeat. Dalam masa yang sama, dia orang kena buat action lagi. Belum tentu artis Hollywood pun boleh buat benda yang sama. Itu cerita lain lah. Tapi itulah, orang yang membawa watak Undertaker, orang yang membawa watak Kane, mereka bukan adik-beradik. Untuk Mark Calloway yang bawa watak Undertaker tu, dia sekarang yang aku tahu dia dah consider bersara lah. Dah tua dah pun, kalau dia bergusti lagi memang ramai orang mengharap dia bergusti balik. Tapi aku antara orang yang tak berharap, sebabnya kita nampak last performance dia atas gelanggang memang mengecewakan. Memang dah sampai umur untuk bersara. Dan untuk Kane ataupun pelakon sebenar yang memainkan watak Kane tu, Glenn Jacobs tu, dia sekarang ni merupakan seorang ahli politik. Glenn Jacobs ni merupakan Datuk Bandar untuk Kansas City kalau tak silap. Aku pun lupa. Kejap, Google kejap. Sorry. Bukan Kansas City tapi Knox County. Nampak orang yang dulu kita ingat psycho, ganas, gila. Dia ni dah jadi Datuk Bandar dah pun in real life. So dekat WWE, mereka ni berlakon bawa watak Undertaker dan juga Kane. So Undertaker dan Kane adik-beradik. Tapi insan yang memainkan watak mereka ni bukan adik-beradik. Dan kalau korang tahu, Biskut Jacobs yang kita biasa makan dengan TO semua tu kan, Biskut Kering Jacobs tu, Biskut tu bukan bisnes Glenn Jacobs ataupun Kane ni lah. Itu fun fact yang korang kena tahu. Okay guys, patutnya video ni pendek. Kalau terpanjang, lantak lah. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Motherfather.